Hai kawan, bertemu lagi dengan Kumikan Krim. Dan hari ini kita akan bermain Minecraft Survival Nostalgia lagi. Dan hari ini kita akan membuat ini. Ya, saluran pembuangan air besar. Enggak lah, ini adalah tempat masuk di mana ntar di sini bakal ada laboratorium buat kita ngamatin ikan-ikan seperti mereka. Soalnya di episode sebelumnya kalian voting buat itu, jadi kita bakal bikin kayak ruangan pengamat laut. Walaupun sebenarnya kita bisa ngamatin laut secara langsung sih, tapi takut nafas kita habis, jadi ya kita bikin aja deh ruangannya ya. Tapi sebelum itu mungkin aku bisa ambil ikan dulu, nggak jadi. Apa yang barusan terjadi guys? Hey. Kamu ngapain? Kenapa di situ? Kita tahu. Oh my god. Ini awkward. Hey, ngapain kamu di situ? Ah, jangan meledak. No. Oh my god, dia joget, woi, muter-muter, ngapain, cok? Berapa kali aku bisa nge-hit kamu, cuy? Gak mati-mati, anjay. Mati. There you go. Aku pengen ngambil ikan dulu, walaupun cuma ada satu ya. Aku gak bisa makan wortel mulu, ntar abis, coy. Oke, aku ambil, kita dapat raucot. Oke, no problem. Oke, deh, sekarang aku pengen bikin trapdoor. Trapdoor ini aku bakal taruh di sini ya, kawan, ya. Jadi ini tuh kayak tempat masuknya. Iya, mantap ya, kita bisa menyelam. Terus mungkin aku bisa taruh sign di sini, kawan. Enggak. Kenapa sekarang... Wait, what? Kenapa sekarang sign kagak ngilangin air, kawan? What the heck? Lalu apa yang harus kulakukan, guys? Aku bukan manusia laut. Apa yang harus kulakukan, guys? Yaudah deh, rencana berubah, guys. Untung aku orangnya kreatif, ya. Aku saat berinovasi dalam membuat sesuatu. Kita bakal ngambil kaca ini, gelas ini. Soalnya ini bakal kita pakai buat bikin laboratorium atau tempat pengamat lautnya. Kita akan menjadi ahli laut, bersatu dengan alam. Iya. Bolang. Si bocah patah tuh. Oke. Sebenarnya cara buat laboratorium dalam laut itu gampang, kawan. Kita kayak bikin rumah tapi terbalik gitu loh. Kita taruh slab di sini biar nyatu, biar nggak melayang itu kayu. Tapi menurutku segini udah cukup. Terutama dengan nafasku yang sangat terbatas. Tolonglah, ini aku bahkan nge-build aja nahan napas di asli juga. Bayangkan aku main Minecraft nahan napas. Ntar kalau lupa nafas gimana? Gila, aku harus jadi atlet Asian Games, kawan. Biar paru-paruku ada 4, anjay. Begini mah naik turun. Cantik ini. Tampan, cantik. Apalah itulah, ikan-ikan ini terbang. Oh, tahu ah. Aku bersama ikan-ikan. Hei, ikan-ikan, bantu aku, ikan-ikan. Hei, jangan ngeliatin doang dong. Parah nih, gak mau bantuin si ikan sih, parah. Aku bakal menyatukan tiang-tiangnya dengan kayu. Dan ambil nafas lagi. Oke. Okay. Wey, biarkan aku nafas lagi dong. Oh my god. Ngomong-ngomong, kok aku berenang pakai baju sih? Oke. Ini tidak menolong. Gila, ini kalau misalnya aku ditemukan di dalam laut pakai baju begini, aku dikira makhluk astral, cuy. Oke, hari udah mulai malam. Semoga aja aku nggak masuk angin, cuy, gara-gara kerjain beginian. Tolong. No, serem banget aja. Sekarang aku kelaperan, aku takut mati, cuy. Mungkin kita bisa masak raucot. Kegiatan ini hanya dilakukan oleh profesional ya, guys, ya. Dilarang ditiru di rumah. Makhluk laut, gak ada yang bantu aku apa? Apa kau harus menggunakan bahasanya? Wa. Bahasa makhluk laut gimana sih, kawan? Kuci. Aku baru ingat, kawan, ikan kan gak pernah ngomong. No! Kenapa salah taruh? Why slapkun? Slapkun, why you salah taruh? Oke, nafas dulu mungkin. Ini slapkun kenapa bisa salah taruh, slapkun? Oke, here we go. Kita bakal bikin lantainya dari slab. Bentar, ini kan gak bisa turun kalau kayak gini. Oke, gak apa-apa, bisa dibentuk. Oke, tolong. Susah, sumpah, kawan. Susah, anjay. Kenapa? Burung-burung, tolonglah aku, burung-burung. Ini bakal jadi tempat lab yang paling keren sedunia. Buatan oleh Beacon Cream. Kecuali kalau misalnya nafasku habis duluan dan aku mati gara-gara habis nafas. Tolong. Makan. Udah, aku udah makan ikan salmon. Seharusnya aku bisa hidup seperti salmon. Let's go. Yaelah, aku udah makan salmon. Tapi nafasku nggak seperti salmon dong. Percuma. Malah aku lebih cepet lapar. Ya, salmonnya enak sih. Jadi pengen makan lagi. Tuhan, berikanlah aku salmon. Aku hari ini ingin makan salmon. Nelayan bikin krim ingin makan salmon, yo. Dan aku nggak dikasih ikan sama sekali. Oh, yes. Cepet lagi, ini tiap bulan makan cot. Yaudahlah ya kawannya, daripada nggak ada, kita masak dulu lah. Sambil nunggu matang, kita lanjutin lagi pekerjaan lantai ini. Oh my god,
Belum lagi daerah nguras airnya, woi. Daripada dikuras, aku minum semua aja lah airnya. Karena aku perlu, benar-benar perlu makanan, coy. Aku dapetnya raucot mulu, coy. Makanan sejuta umat di Minecraft, raucot. Sejuta umat nelayan di Minecraft makannya raucot tiap bulan, kawan. No raucot lagi, woi. Ini pasti suka bacot nih, makanya namanya raucot nih. Hey, kau masih di luar ya, kasian. Kasian. Yeay, kayaknya udah beres nih kaca-kacanya. Oke, tinggal taro. Ginian mungkin. Kita bakal taro di atas-atasnya slabnya biar airnya nggak masuk-masuk, cuy. Geli. Masa masuk-masuk sih air? Oke, ini kayaknya sudah terisolasi, benar-benar terisolasi. Sampai aku nggak bisa nafas. Berapa kali kayak aku nggak bisa nafas, woi Beacon. Kamu nggak ada hidung lah, udahlah nggak usah sok-sokan pakai nafas lah Beacon. Kamu nggak ada hidung, sok-sokan nafas. Wah, gaming, apa itu, woi, tolong, apa itu kawan? Wah, gila, ada capung anjay, apa itu? Oh my god, berikan aku ini panah, anjay, armor, pakai masang armor. Apa itu, woi? Capung, woi. Woi, capung kembali. Woi, kita coba panas si capung ini. Woi, ngapain woi? Aku lagi bikin laboratorium pengamat, woi. Ngapain kamu, woi? Gila, ini kayak naga laut. Oh my god. Dia datang. Wah, aku dapat, coy. Dapat apa? Kita enggak dapat apa-apa ya. Elah, tolong, kita dapat zombie. Pergilah kamu. Kita dapat zombie, anjay. Kok bisa ada capung? What the flip? Cobaan apa lagi nih, ya Lord? Apa lagi itu, suara apa lagi? Capung. Capung rame. ampun, capungnya rame, woi. Tolong, aku makan kerang lah. Enggak bisa dimakan apa ini, kerang apa lah ini? Udahlah, aku makan Indomie lah, masak Indomie lah. 1, 2, ada 2 aja, 1 di situ, 1 di situ. Oke, kita bakal tembakin dia ya. Jatuh kamu. Hah. Kalian tidak tahu kan aku sebenarnya ada pemanah, tolong jangan ke sini. Barengan dong ke sini ya. Hah, kalian tabrakan ya, kasihan. Oke, satu jatuh. Apa itu? Terus apa itu? Oh ini, dia jatuh di sini. Apa ini, phantom membran? Apa ini phantom membran gaming? Ini apa ini? Yang menjijikan ini apa ini? Ini barang menjijikan apa aja? Gila, kita taruh satu lagi di sini lah. Kayaknya aman ya kawannya, udah gak ada capung lagi. Bikin kaget loh anjay, kok tau muncul capung gaming. Gaming. Oke deh, kita turun lagi ya kawannya. Ini sebenarnya udah beres, kita tinggal kuras doang. Ini bakal makan waktu yang lama ya kawannya. Tapi ya, let's go lah. Aku perlu banyak banget kayu. Kita bakal tutupin semuanya dengan kayu. Terus ntar kita bakal hancurin lagi. Oke kawan, setelah 1 jam aku mencoba untuk menguras air ya. Ternyata kawan, bagaimanapun caranya, ternyata emang gak bisa. Ini si kaca ini kawan, si kaca ini itu bisa ditembusin air. Kalau misalnya ini ada, terus aku coba hancurin. Boom. Ini kayak lewat gitu aja, weh. Airnya kayak lewat gitu aja. Logic Minecraft anjay. Ini ada kacanya bisa dilewatin sama air gitu aja, weh. Kenapa update 1.13 jadi begini sih anjay? Aku bingung loh. Lah ini lagi lah. Ya, update 1.13 guys, paling hebat. What the heck? Ya, capung lagi. Tolong. Terus kenapa masih ada update capung, weh? Pergi. Oh my god, rame banget anjay di sini capung, woi. Aku diserang, woi. Ampun dah, pusing lah aku lah. Ah. Pergi. Hey, tolong anjay, sakit. Oke, selamat datang di hari yang baru tapi di video yang sama. Aku udah ganti ya bawahnya supaya bisa ya kawannya, dan kayaknya ini air emang gak bisa memungkinkan, dan aku udah ganti semua glass pane sama glass block biasa. Jadi akhirnya aku udah beres coy buat ngurusin ini, dan ini makan waktu banyak banget kawan. Kalian gak tahu coy berapa lama ini, aku bahkan gak ngitungin aku berapa lama bikin ini, tapi serius deh lama banget coy. Dan mungkin di sini aku bisa pasang penerangan ya, torchnya gelap banget anjay. Dan si capung-capung itu juga udah gak muncul, kayaknya bener deh si capung-capung itu cuman munculnya pas lagi hujan doang kawan. Ya elah, baru diomongin hujan lagi. Udah aku turun lah, aku berlindung di sinilah. Kalian mengamati ini ya kawan ya, lautannya. Terus aku bakal taruh torchnya di sini kawan. Nah, kan terang gini ya kawan ya. Dan kita jadi deh ruang pengamat laut. Ini ngeliat apaan gaming? Dalam laut sini gak ada apa-apa woy. Kayaknya gara-gara hujan ya kawan ya, jadi aku jadi susah ngeliatnya. Ya minimal jadi kawan. Dan ini adalah project paling susah yang menurutku aku urusin kawan, dari dulu aku buat paling susah ini. Terutama bagian nguras airnya coy. Awalnya aku pakai glass pane,
Terus glass mainnya itu bisa nembus air. Jadi aku mesti ganti sama glass block. Bener-bener glass block, kawan. Oke deh, kawan. Sampai sini dulu aku bermain Minecraft Survival Nostalgia. So, seperti biasa aku akan mengajak kalian untuk bermain bersama. So, di pojok kanan atas ada tombol E buat kalian vote di next episode kita mesti ngapain. So, pilihannya itu antara membuat mercusuar atau membuat akuarium. Pilihan kalian menentukan episode selanjutnya kita mesti ngapain. So ya kawan, boleh kali kawan tinggalkan like di video ini. Dan boleh kali kawan share video ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. So aku bikin game, thank you watching, see you next time, goodbye.